Link live laga timnas Indonesia versus Brunei di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tonton video ini sampai habis, nanti admin kasih tahu cara nontonnya. Timnas Indonesia versus Brunei Darussalam di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia akan diulas dalam artikel ini. Laga dua leg yang akan dilakoni pasukan Shin Tae-yong pada 12 dan 17 Oktober 2023 itu akan disiarkan secara live di RCTI. Ya, Timnas Indonesia akan segera memulai perjalanannya di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Skuad Garuda julukan Timnas Indonesia akan mentas mulai dari babak pertama dengan melawan Brunei Darussalam. Jika sukses mengalahkan Brunei, Timnas Indonesia akan melanjutkan perjalanan ke babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Di babak itu, mereka akan tergabung di grup F bersama Irak, Vietnam, dan Filipina. Demi tampil maksimal dan menang atas Brunei Darussalam, pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, telah memanggil sederet pemain terbaiknya. Di antaranya, ada deretan pemain Abroad, yakni Elkan Bagot, Asnawi Mangkualam, Pratama Arhan, Shane Patinama, hingga Sandy Walsh. Pemusatan latihan, PC, pun sudah digelar Timnas Indonesia sejak Senin 9 Oktober 2023. Dengan persiapan matang, Timnas Indonesia tentunya optimis bisa merebut hasil manis. Penggawa Timnas Indonesia, Mark Klok, pun memastikan skuad Garuda percaya diri menatap laga kontra Brunei Darussalam. Dia memastikan target Timnas Indonesia adalah menang di dua laga kontra Brunei. Harus dua kali menang, ini target. Semua percaya diri. Semua pertandingan sangat penting, ujar Mark Klok di Jakarta, Senin 9 Oktober 2023. Kami harus fokus 100% ambil match ini seperti semua match lain. Kami harus bermain 100%, lanjutnya. Dengan kondisi di atas, menarik menantikan duel Timnas Indonesia versus Brunei Darussalam. Laga seru itu pun bisa disaksikan secara live di RCTI. Ataupun kalian bisa klik link di kolom deskripsi video ini.